Assalamualaikum guys. Okey, hari ni abu nak ajar cara-cara buat ikan kuku goreng belado deh. Ha mari. Okey, mula-mula sekali ikan kuku ni kita kena cangia dulu. Okey, kita buat gini. Kita belah gitu. Kita buat petok-petok deh. Alright. Okey, ikan kuku ni kalau di Kelantan ni orang panggil ikan kuku, kalau bahasa dia orang bahasa betul dia orang seabream lah. Ikan ni terkenal jugalah dekat Jepun, Australia, Thailand ni. Okey, bagi untuk perak ikan ni kita masuk ke apa ni, tepung jagung boleh 4 sudu kecil. Lepas tu kita masuk ke 1 sudu chicken stock. Kemudian abang boleh letak serbuk kunyit satu sudu kecil . Lepas tu kita masukkan sedikit air. Air ni masuk sedikit saja. Lepas tu kita kacau dia. Kita kacau dia sehingga dia nak pekat gini deh. Pekat gini. Lepas tu kita salut dia atas ikan ni. Apabila kita pekat gini ni, kita pekat dia selama 15 minit. Okey, selepas pada 15 minit kita pegang ikan ni, kita pun goreng dalam minyak yang panas . Bismillah. Okey, tips untuk menggoreng ikan ni, kita kena guna minyak yang banyak. Lepas tu guna minyak ni biar betul-betul panas . Barulah ikan ni akan masuk dengan garing, lepas tu comel balik . Okey. Nampak je ikan kita sudah masuk . Kita tuskan minyak dia. Kita pun acak penguat dalam pinggir. Okey, untuk seterusnya bahan untuk kuah dia, kita kena ada 2 bekas gini. Alright, kemudian kita katok 5 biji bawang putih ni. Lepas tu kita ricis gini . Kita ricis kacau . Okey. Kita ambil, kita acak penguat dalam bekas air . Okey, yang kedua kita kena ada bawang besar. Satu biji bawang besar ni kita kena begini . Kerak dia, kerak dadu halus . Okey. Okey. Yang ni pun sama. Pastikan jangan buai dia punya apa ni? Punggung dia ni. Kalau kita buat, kita nak potong gini payah lah. Dia akan berah. Buat gini. Kita ambil bawang besar ni, kita pun acak puang. Ada ni. Kemudian kita kena katok sedikit halia. Halia ni. Halia ni kita peralus dia. Kecil halus juga. So, kita ambil, kita acak puang boleh ni. Okey, kemudian kita katok 3 batang segar. Macam abang buat ni, segar ni kecil. Kalau segar tu besar, 2 batang cukup dah. Okey, kita katok gitu. Kita kerak 2 gini. Okey, kemudian kita ricis halus . Okey. Kita ricis dia sampai halus. Sehalus-halus yang boleh . Kita nak halus . Segar ni kalau kasar lajuk dalam masuk ke kita pas ni, dia akan jadi berapa kita makan tu. Jadi tak. Okey. Okey, kemudian kita ambil, kita acak puak dalam bekas air juga. Okey, kemudian kita ambil sedikit akar ketumbar . Ketumbar kita katuk gini. Kita cicir halus juga. Okey, kita ambil, kita acak puak. Seterusnya kita kena ada cili padi . Untuk goreng belado ni. Memang kita kena banyak lah pakai cili padi sebab dia nak pedas . Kita katuk gini. Dalam 10 butir kita lah cili padi. Agak-agak je. Okey, lepas tu kita kerak halus gini juga . Cek sikit. Supaya dia hancur juga . Okey, nampak acuh kita ambil, kita acap puak dalam bekas A juga. Okey, seterusnya untuk bahan untuk bekas B. Kita ada kena ada tomato, kita kerak halus juga .
Ha, kita potong dadu kecil. Kita buat gini. Okey, yang ni ni tomato ni kita letak dalam bekas bi dah. Okey. Lepas tu kita kena ada lada hijau. Lada hijau ni habis boleh pakai dalam satu biji. Okey, kita letak dalam bekas bi juga daun lima sikit. Ha, daun lima ni dalam tiga helai je. Ha, kita ricik gini. Okey. Kita ambil kita letak dalam bekas bi juga. Okey, seterusnya kita tumis dia punya kuah beliau pula. Ha, kita masuk ke sedikit minyak. Kemudian kita masuk tumis behel yang duduk dalam bekas air dia. Tumis sehingga dia naik bau dah. Awak katak tak salah lah. Katak-katak tak sedap. Kalau dia mula dah naik bau tu, kita masuk ke paste gore-gore ni. Ataupun cili kisar pun boleh deh. Cili kisar pun boleh kalau tak ada paste gore-gore ni. Guna cili kisar, lepas tu kita tubis sekejap. Okey, lepas tu kita masuk ke air deh. Air ni boleh guna dalam satu gelas air deh. Satu suku saja. Kemudian abu air perasa dia dengan sos tirai. Sos tirai ni dalam 4 sudu makan saja. Ha, 4 sudu makan. Lepas tu sos cili 1 2 3 4. Ha, dalam 4 sudu makan. 1 sudu garam, 1 sudu setengah gula dah. 1 sudu chicken stock. 1 sudu kicap sotong dah. Ha. Okey. Kita buka kacau dia. Kita buka api. Ni kat nak masuk tu, kita masuk ke lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu sos taya ayam ni. Lepas tu kita perah satu perah satu satu slice lah, satu slice perah 5 nipis. Kemudian kita masuk ke behel yang dalam bekas bi tadi. Ha, kita masuk. Acak puak buah ni. Buka api kita kacau dia. Okey. Okey, nampaknya kuah dia siap dah. Simple sangat. Nampaknya kita pun acak puak kuah dia atas ni. Maruh be. Jadi inilah hasil dia. Jadi alhamdulillah ikan kuku masuk goreng belado kita dah siap dah. Jadi siapa-siapa yang nak tiru resipi ni boleh tiru. Tak semestinya ikan kuku, ikan siakap pun boleh buat, ikan kerapu pun boleh buat. Lepas tu ikan-ikan lain pun tak ada masalah nak buat. Ikan kembung pun boleh buat juga, tak ada masalah. Ikan keli kau gap pun boleh tiru resipi ni. Boleh tengok isi dia ni. Memang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ikan kuku. Okay. Itu saja video abang kali ni. Minta tolong like, comment and share deh. Ikan kuku belado kita siap. Siapa bagi sedap? Allah yang bagi sedap. Ha, mari.